Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Ya, kali ini aku akan share aktivitas harian aku di bulan puasa atau di bulan Ramadan ngapain aja. Sebelum aku lanjut ke aktivitas aku, jangan lupa bantu support channel kita dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video-video kita. Dan untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yuk, pantengin terus video aku kali ini. Bangun tidurku terus mandi. Nah, ini aku nggak lakuin. Tidak lupa menggosok gigi. Ah, biasanya aku gosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, tara, sudah rapi. Nah, ini aku bawa dari Indonesia, mukena. Karena di sini orang sholat perempuan cuma pakai baju ini aja nih, baju panjang nih, misal. Terus tinggal pakai kaos kaki baca Al-Qur'an. Alhamdulillah udah selesai ngaji. Biasanya aku beresin itu piring-piring yang udah dicuci semalam. Karena hari ini ada cucian, jadi aku mau ngangkatin dulu cucian di luar. Masak apa hari ini? Mau makan apa? Apa aja. Dan itu sering jawabannya selalu begitu. Kadang aku yang gampang-gampang aja, kalau udah mepet-mepet, yang cepet-cepet. Apa aja. Emang kamu nggak mau sesuatu gitu? Mau makan apa? Sarma dong. Sarma? Cuman nggak ada itu, daun anggurnya. Andainya beli. Ini kan hari Minggu tutup. Bodo amat. Tutup? Bodo amat gimana kamu? Bercanda. Jadi kamu makan apa aja ya? Berhubung nih makanan Indonesia lagi ada stoknya, paling nih hari ini aku mau bikin yang ini aja yang ada bumbu instannya. Entah itu soto ayam kayaknya sih, karena kita lihat juga stok di kulkas ada apa aja gitu. Nah, kita lihat nih. Nah, kan ada tuh bahan-bahannya. Nah, tinggal dikeluarin tuh. Ayam, lemon, tomat. Kita pakein telur sama ini kol. Kol putih. Tadi yang di kulkas adanya kol warna ungu. Sama apa nih? Sama bawang goreng kali ya. Kita bikin bawang goreng. Yang ada di luar. Ini sebenarnya bukan bawang goreng tapi mirip lah, nggak terlalu berair kalau buat digoreng. Ini bawang bombay. Terus nih kol. Pakai dikit sama telur sama kerupuk. Kerupuk. Ujok. Kerupuk sama itu kan soto ayam. Cuma satu. Masaknya udah selesai, sekarang aku mau sholat asar. Biasanya juga kadang-kadang aku kalau ada makanan yang ada habis, ada yang kurang, ada stok bahan yang aku butuh terus nggak ada, aku biasanya keluar buat belanja ke Indomaret atau Alfamaret
Sekalian juga beli roti ngabuburit lah. Belanja korma, kurma, jeh. Coba kita lihat. Iya, tapi permen sama coklat campur-campur. Ya udah masuk aja dulu. Dapatnya segini. Ini berapa tadi? Satunya 5.000. Ya mahal, tapi aku mau. Aku nggak tahu. Kamu nggak belum pernah? Aku pernah. Coklat tapi di dalamnya itu korma. I never eat. Tapi ini kormanya korma majul kayaknya, gede. Jadinya mahal. Ini suasana itu deket Masjid Selimiye. Kayak toko-toko kota tua gitu sih. Parkir. Sekali di sini nggak ada gorengan, adanya acara TV no, di Konya TV kita nggak masuk. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju tempat selanjutnya yang mau kita tuju. Nih di luar lagi rame, nggak tahu padahal full lockdown. Nggak tahu kenapa itu di subuh di sini tuh sekitar jam 4 pagi. Terus nanti buka itu ini udah mundur itu
sekitar jam 7 lewat 40 menit. Nah, kalau dihitung itu puasa di sini sekitar jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15 jam, hampir 16 jam. Kan jam 7.40 hari ini. Tapi awal-awal kalau nggak salah itu, ih sama aja sih, ya sekitar segitu. Ya udah waktunya buat berbuka. Ini makanan udah siap di meja. Sekarang kita mau makan dulu. Udah selesai kita buka puasanya tuh, habis semua. Alhamdulillah. Nah, udah selesai sholat maghrib. Terus tadi Isya jam 9. Sekarang aku beresin ini dulu. Aku mau cuci. Piring panci udah selesai dicuci. Nah, sekarang ini nih meja sama kompornya tuh kan kotor. Nih lihat banyak busa-busanya tuh. Paling aku lap-lap gini doang. Pakai spons atau pakai ini gelap yang ada di sini. Kita mau sholat dulu ya. Nah, udah selesai sholat. Sekarang kita lagi menunggu sahur. Awal-awal tuh aku biasanya sempet tidur. Nah, kalau Hamza itu kadang-kadang dia nggak tidur. Dia kalau lagi ada kerjaan tuh di sini sampai sahur. Nanggung kan dia kalau tidur. Jam 3 aku lagi siap-siap bikin sahur. Kali ini aku mau yang gampang aja. Karena tadi makanannya udah habis, jadi aku harus masak lagi, gak bisa ngangetin. Apa? Indomie. Sama itu ada roti. Kita siapin. Untuk teman makan roti, nggak tahu sih Hamza kenyang nggak sama Indomie satu. Jadi siapin aja ntar kalau makan gak dimakan, asal kumpul. Biasanya dia itu ini sukanya yang asin-asin, nggak suka yang nggak terlalu suka yang manis-manis. Jadi ini kayak keju, terus zaitun. Ikan, tapi dia nggak terlalu suka kayaknya. Kita kasih sendok buat cocol. Kita kecilin. Nah, ini kita matiin. Tadi aku udah pegang, dia lembut lagi nih. Tuh. Lembut lagi tadi, agak keras. Ini udah aku matiin aja. Siap semua. Sekarang aku mau makan sahur dulu. Udah siap saus. Nah, udah selesai sahur. Nih udah dicuci. Habis nyuci kita sentuhan terakhir.
Sudah selesai, tinggal aku buang ke tempat sampah. Segitu aja kegiatan aku selama bulan puasa atau bulan Ramadan. Subuh jam 4, ini sekarang udah jam 4.30. Aku mau lanjut sholat, terus istirahat atau tidur. Sekian video kali ini. Jangan lupa ditonton video-video selanjutnya. Wassalam. Terima kasih sudah menonton. Silakan suka, komen, langganan, nyalakan pemberitahuan dan berbagi.